Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas atau kita review ya, ada barang datang ya, ini perlengkapan untuk sepeda ya. Apa ini? Oke, kita lihat bentuknya atau kemasannya bulat seperti ini. Tebak. Harusnya bisa nebak. Ayo tebak apa nih? Ayo tebak. Ayo. Oke, betul ya. Ini adalah bel sepeda ya. Oke, buka. Seperti apa bentuknya? Wow, ternyata bentuknya seperti apa tuh? Lihat dulu, sini. Nah, ini bentuknya. Belah angka. Enggak, lihat dulu. Lihat. Bentuknya bulat atau ring ya. Oke, dan bunyinya juga cukup nyaring. Nah, ini sebenarnya saya pesannya mereknya adalah TWOC ya, tapi yang datang adalah Tap Sport. Apakah sama? Ya, saya enggak tahu ya. Tapi yang jelas yang dikirim yang Tap Sport. Oke, harganya ini berapa? Harganya bisa didapatkan di Shopee cuma sekitar Rp16.000. Wow, ya. Murah sekali. Bahan atau materialnya adalah bahan plastik, bagian holdernya plastik, kemudian ada bautnya, tinggal baut plus, kemudian pemukulnya terbuat dari plastik juga, dan yang menghasilkan bunyinya ini terbuat dari logam. Oke, kita coba ya, kita coba nyalakan atau kita bunyikan seperti apa bunyinya. Oke, kita bantu nyalakan. Seperti ini pegangnya harus bagian bawahnya dan yang bagian logam tidak boleh tersentuh. Kita dengarkan dulu. Sekali lagi. Astagfirullah. Hei, kamu diam dulu. Hei, ini pengacau nih satu ini. Oke, kita lihat lagi ya. Banyak ini sini ada pengacau nih. Diam dulu. Ya. Nah, oke. Nah. Kita lihat berapa dB yang dihasilkan atau berapa daya yang dihasilkan. Diam dulu. Oke, lebih enaknya sih dipasang di sepedanya ya. Kita pasang dulu di sepeda biar enak megangnya. Ini gak enak megangnya. Tapi lumayan lah ya, suaranya kencang. Dari merek apa tadi? Mana nih fokusin? Oke, ini ya, Tap Sport ya. Tap Sport. Harganya cuma sekitar 15 atau 16 ribu, saya lupa ya. Nanti cek aja, saya berikan linknya di bawah. Bagi yang minat ya, ini termasuk jenis bel keluaran terbaru. Bentuknya unik ya, tidak terlihat seperti bel. Tapi bunyinya cukup nyaring. Gak boleh kayak sentuh. Oke, kita pasang aja dulu ya. Ya, pasang yuk. Di dalam kemasannya ada apa aja ya? Jadi di dalam kemasannya ada manualnya aja sih sebenarnya, cuma sama ini. Warna yang tersedia ada beberapa jenis, ada hitam, merah, biru, hijau, silver atau apa ya, putih kalau gak salah, ada kuning. Saya pilih yang hitam saja ya, agar cocok. Orange. Nah, betul. Jadi manualnya berbahasa Cina ya, tidak mengerti. Coba dibaca. Bahasa apa itu? Bahasa apa? Cina. Bisa ngomong bahasa Cina? Enggak bisa ya. Coba bilang Cina. Cina. Nah, itu bisa bahasa Cina ya. Oke. Kita coba pasang di sepeda ya. Oke, kita pasang di bagian sebelah kanan aja ya. Cukup menggunakan apa ini? Obeng plus ya. Mana nih fokusnya nih? Nah, pokoknya obeng plus lah ya. Oke, kita coba pasangkan di sana. Oke, kita buka dulu ya. Oke. Sudah terbuka, kita pasang langsung. Oke, pasang di sini, cukup di baut bagian sini nih. Ya. Sorry, gambarnya kurang fokus. Oke, selesainya cukup ya. Kita langsung nyalakan aja, coba.
kamu ngapain? Eh, diem dulu. Oke, okay, sorry guys, ini ada pengacau guys. Oke. Oke, cukup nyaring ya. Oke, okay, terima kasih sudah menonton video ini sampai beres ya. Bagi kalian yang lagi mencari bel sepeda yang unik ya, dan ini juga kekinian, silahkan. Kalau mau ngikutin seperti ini silahkan ya, cukup bagus juga dilihatnya. Oke, okay, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.